Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengikuti upacara wiwitan di Kampung Wisata Dewi Sri Lojilondo Bergaslor, Kabupaten Semarang pada Selasa 28 Juni. Upacara tradisi khas Jawa menjelang panen padi tersebut semakin berkesan dengan hamparan padi berlukisan Insinyur Soekarno dan tulisan Vivere Pericoloso. Ganjar mengatakan, karya landscape ini adalah wujud ekspresi masyarakat dalam memperingati dan menghormati jasa Bung Karno. Sebuah karya yang dipersembahkan yang barangkali tidak memikirkan bahwa kelompok tani, desa wisata, masyarakat itu juga punya satu imajinasi, satu ekspresi dalam rangka perayaan bulan Bung Karno, dan ini diwujudkan dalam bentuk karya yang luar biasa ini.